sendiri. Kami malah menemukan kawanku yang terkubur di pantai tak pakai kapan dan terkoyak. Kami marah melihat saudaraku yang tertindas di laman rumah ladangnya sendiri. Mengapa? Karena memang bagaimana apa menjadi jaminan bangsa ini akan menjadi satu maju, lebih maju dan lebih sesuatu yang diharapkan ke depan. Ketika kita sendiri melupakan banyak hal atas satu peristiwa gitu loh, akan suatu histori atas bangsa ini gitu loh. Karena gue meyakini sesuatu yang maju, sesuatu yang memang itu akan mendatangkan satu harapan sesuai apa yang kita cita-citakan, bangsa ini cita-citakan, itu semua harus berangkat dari bagaimana kita memahami gitu loh, ya, dari satu sejarah sebelumnya gitu loh. Nah, itu yang kemudian harus menjadi satu ukuran gitu loh, untuk kita bisa melihat ke depan gitu loh. Bukan sekedar hanya menghayal, mengawang-awang gitu loh, bahwa bangsa ini akan menjadi lebih baik gitu loh. Tapi satu sisi kita tidak cukup sadar gitu loh atas satu apa yang peristiwa yang pernah terjadi atas bangsa ini, atau kita tidak mengenal bagaimana tentang sejarah bangsa ini. Sama saja bagaimana kita bisa mencapai satu harapan tapi kita sendiri tidak mengenal atas harapan itu bagaimana harus terjadi. Artinya bahwa melawan lupa itu satu hal yang memang harus, karena sejarah suatu bangsa yang maju adalah bangsa yang memang saat ini mereka memang belajar dari sejarah mereka. Hal kecil misalnya ketika kita tahu, kita merasakan gitu loh, ada hal-hal yang tidak menarik atas bangsa ini, jadikan itu pembelajaran dan jangan pernah dilupakan. Dan biarkan itu menjadi satu peristiwa yang terus-menerus akan dipelajari oleh generasi kita, agar mereka juga bisa mempelajari yang terbaik buat ke depan. Ya, karena ini kerap banyak bagi gue, ini sudah menjadi suatu hal yang sudah settingan secara sistematik ya. Ya, bahwa masyarakat disetting dengan dibentuknya satu karakter mentalitas yang memang cenderung akhirnya pragmatis. Ya. Ya, sehingga aktivitas kehidupan yang selama ini terjadi hanyalah bagaimana bertahan hidup. Akhirnya bagaimana bertahan hidup adalah dengan berbagai cara, jolimi-jolimi dan segala hal gitu loh. Bagaimana mereka bisa realize tentang satu hal yang memang mereka rasakan, mereka alami tentang bangsa ini dan sejarah bangsa ini gitu loh. Sehingga itu tidak menjadi lebih penting. Dan itu yang harus disadari oleh masyarakat. Ya, itu harus disadari oleh kita, satu generasi gitu loh. Artinya belajar dari satu hal yang sebelumnya. Jangan pernah melupakan sejarah. Karena dari hal itu kita akan bisa mencapai satu harapan bersama yang diinginkan, yang dicita-citakan ya. Itu. Kayak contoh hal ya, banyak hal kita melihat bicara pelanggaran HAM ya. Bagaimana bahwa hak asasi manusia di negeri ini sama sekali tidak dilihat, diabaikan, bahkan dilupakan. Gitu. Tidak dipandang hal yang lebih. Bayangkan itu. Dan terus menerus peristiwa itu terjadi, ya, hal itu terjadi lagi. Proses bagaimana melupakan sesuatu yang terjadi, dan itu terus terjadi. Sampai kapan? Bahwa kita perlu, ya, untuk kemudian semua yuk berbondong-bondong, ya, sama-sama untuk bisa saling mencatat, bisa saling kemudian mendedikasikan, ya loh, daripada kemampuannya. Untuk kemudian bagaimana mendokumentasikan satu peristiwa itu tetap terjaga. Walau sebenarnya ini merupakan satu amanah besar yang memang diberikan para penyelenggara kita. Tapi sudahlah, gak perlu lagi kemudian berharap dan bergantung diri kepada mereka. Ini adalah antara kita, teman-teman kita, masyarakat, keluarga kita. Ayo, jangan pernah berhenti untuk kemudian mendokumentasikan bagaimana menjaga, bagaimana tidak melupakan satu peristiwa yang terjadi untuk generasi, untuk bangsa ini ke depan lebih baik.